Arafi kita bur giginya. Ya. Huh? Emang merah-merah gini, Dok? Iya, warnanya emang gitu. Mau lihat? Huh? Aduh. Jadi semua nanti kita pakein itu ini. Semua iya. Orang pakai bur yang sama gitu, Dok? Enggak, Dok. Enggak, maksudnya beda-beda. Di bur. Iya. Oh, kan tapi kan habis oh selesai bisa dulu terus iya. Kan dioperasi giginya sekarang. Di bur. Kalau ditambal kan harus di bur. Mm-hmm. Kalau misalnya enggak di bur nanti item-itemnya enggak bisa hilang. Jadi item-itemnya harus di bersihin dulu. Kerjain aja dulu, Dok. Ya. Oke deh. Oke. Ini lama nih kayaknya, Dok, ya? Lumayan yang belakang ya. Yeah. Nanti mungkin sekitar 20 menit, 15-20 menit ya untuk bersihin karang gigi. Oke, kalau gitu aku ngaso dulu lah. Alat-alatnya kan banyak, alat dokter begitu dinyalain kan emang serem gitu kayak bor. Bunyinya zzzz gitu. Terus dia langsung takut, tapi ya udahlah akhirnya dia mau juga dibersihin karangnya, dipasang tambelnya. Oke. Iya, ya. Ini kan karang giginya ada di belakang. Jadi harus dibuka, ditarik gini itu, baru dibersihin. Itu apa? Ini namanya scaler untuk bersihin karang gigi. Jadi dia nanti dia bergetar drrr, gitu untuk bersihin karang giginya. Jadi nanti bersih giginya enak, enggak berdarah lagi. Kita buka mulut dulu. Ah, yang gede. Aku takut, cuman ya udah, aku juga ngeberaniin diri, gigi juga nemenin, akhirnya dibersihin tuh gigi aku. 15 menit lah karang-karang giginya, linu banget. Tapi ya mau gak mau kita harus ngerawat gigi kita. Jadi 15 menit, 20 menit, selesai. Gimana jadi udah berubah nih pandangannya tentang dokter gigi ya? Iya, gak takut sih, tapi ya tetap aja kalau nanti dibor, takut. Tapi gigi aku ini harus diambil nanti ya? Iya, gigi yang paling belakang emang harus diambil karena takutnya cepat atau lambat pasti nanti akan nimbulin masalah lagi. Oke deh. Gitu ya. Ya. Oke. Sebelum ke Eropa aja yang jadi pas di Eropa. Gak bisa ngomong di sana. Gak bisa menikmati liburan. Lu mah aneh-aneh aja. Kamu gak jadi hari ini? Ya udah ntar aja. Aku kalau yang penting kamu dulu kan kamu yang sakit. Iya, iya. Mau dicek aja dulu sebentar, dilihat apa? Aja pakai kamera. Jadi cuma dilihat coba pakai kamu lihat dulu deh pakai kamera deh. Iya. Ini gue pengen lihat kamu giginya di kamu semua. Lihat aja. Tapi aku penasaran, pengen lihat kan si gigi juga ngeledekin aku, dia gimana tuh giginya. Dia malu-malu. Ih, bersih banget. Bersih loh ini. Hah? Bersih banget. Sampai ih bersih ini sampai lekuk-lekukannya enggak ada. Kalau Raffi kan tadi ada item-item ya. Ini enggak ada item-item. Bagus. Ah, ini diedit kali. Enggak, ini langsung live. Aku tuh pengen ngebom dia. Ternyata dia giginya bersih, rapi. Aduh, Amsyong, aku malu banget. Aku datang ke sana udah dibilang bau mulut lah, apalah. Keren enggak gigi aku mah bersih karena aku namanya Gigi. Iya, namanya Gigi. Oh, iya bener. 3 tahun loh, padahal terakhir 3 tahun lalu. Aku ke dokter gigi. Terakhir aku nyopot bracket aja 3 tahun yang lalu. Tapi sayangnya relapse lagi ya yang bagian bawahnya ya. Karena aku emang gak belum selesai. Oh belum selesai. Cuma pakai 6 bulan, iya. Oh. Cuma pakai 6 bulan doang. Yaudah aku bisa balik lagi ya. Boleh. Betulin hari, nanti saya kabarin harinya. Iya aku juga mau bener-benerin lagi. Iya. Makasih ya dokter. Terima kasih. Thank you. Silakan. Jangan lupa sikat gigi rutin ya. Iya. Penting hari ini. Aku udah dibersihin karang-karangnya dan gigi aku udah lebih oke. Okay. Ternyata alhamdulillah gigi aku bersih. Ya udah akhirnya kita pulang deh. Ya. Dia apa katanya? Pasar-pasar apa? Kok kamu nggak pakai baju? Ya nanya justru bajunya mana? Ada kan om, berarti masih setrikaan. Ada ya, di koper bawah. Baju, masa gak ada baju? Ya di atas tadi belum dinaikin mungkin. Kan kita belum ada semua bajunya masih di kapital. Itu lihat papa, pinggangnya isinya lemak semua. Aduh! Ya,
gendut lagi dong, gimana dong? Kata kamu aku segini oke. Kamu mau pengen bikin aku gendut supaya cewek-cewek gak ada yang naksir aku lagi kan? Ih, kamu nanti kalau dibilang gendut-gendut nanti kamu gak mau makan. Kalau gak mau makan sakit. Ya udah, kita diet ya, kita olahraga deh. Olahraga aja. Makanya di sini ada treadmill. Di apartemen di bawah ada tempat gratis, gak usah bayar. Kagak mau. Maunya kerja. Habis setiap kali aku nanya gendut atau enggak, Gigi bilang enggak terus. Ya orang mau olahraga mah bukan buat kurus, buat sehat, tapi lemaknya kagak ada. Ini bener juga nih. Aduh. Lari tuh katanya iya nih. Bentar. Apa gendut gak? Tuh. Jawab. Ramatar, kok malah ngeliatin ke atas sih? Lampu, bagus lampunya. Ramatar! Ramatar! Tuh. Ih, pura-pura gak denger lagi. Ramatar! Ramatar gendut gak? Gak mau aku olahraga-olahraga di dalam, bosen ya. Gak nama semangat. Kalau di luar tuh bisa sambil keker-keker biasa. Iya lah yang bikin aku semangat. Di outdoor gitu. Iya. Ya udah di Senayan. Di mana kek muter bundaran Senayan itu kalau nggak di apa gebek jangan apa yang sih? Jauh-jauh juga ya itu kan nggak jauh kalau kita lagi di apartemen. Lagian kamu tuh kalau aku tanya aku gendut atau enggak kamu suruh jawabnya enggak ini lihat ini ya kalau nggak ngelihat kayak buka gitu kan nggak kelihatan karena mukanya biasa pinggirnya, aja pinggirnya. Nah itu nanti kamu kalau dibilang gendut kamu mau makan kalau nggak mau makan sakit lagi kayak kemarin tuh ribut banget nggak mau makan tuh, olahraga gendut gak apa-apa? Gendut kamu pakai baju, aku ambil baju dulu. Baju aku mana? Lagi ya, bentar aku ambil. Ngomong aku gendut gini kan, misalnya kan marah aku tanya aku gendut atau enggak, kasihan deh. Bapaknya suruh olahraga. Mau kemana? Ini mau olahraga juga, tuh. Olahraga ya. Olahraga dulu, cepet. Gini. Satu, dua, tiga. Biar gak gede perutnya. Ditegur sama mertua gendut. Malu juga, apalagi kan aku kerjanya artis di depan TV, harus rapi dong. Aku sih pengen olahraga, kata mama Rita juga harus olahraga. Cuman masalahnya aku tuh males kalau olahraga di dalam ruangan, bosan, jenuh. Udah deh, nanti dicariin tempat, aku pakai baju dulu kan. Wah asik, ada kambing, wow. Ah, gak boleh makan kambing. Kalau selalu tinggi, aku lapar. Gak boleh kemarin kan. Satu aja. Gak. Udah nanti aku masakin yang lain aja, aku bikinin telur aja. Gak makan. Masa kamu gak boleh sih. Gak boleh. Somai boleh kalau somai. Somai aja. Yang dulu. Ya ampun yang satu doang ya. Somai kan no. Satu doang. Gak. Ikut. Gak. Pengen. Kan dia kasihan. Apa dong? Rafathar kapan makan? Bentar lagi kan dia mau makan. Dia sampai Februari nanti kita mulai makan ya, Naya. Belajar dulu. Tuh lihat ludahnya. Sebelum 6 bulan kata dokter belajar dulu ya makan supaya nanti 6 bulan dia pinter makannya. Dia harus belajar makan. Mulai dari makan bubur yang sedikit-sedikit. Lah, mana somanya? Di ruangan, Pak. Kamu kesini? Kita makan di sana, masa dapur makan di sini? Ya Allah, ya masa aku gak boleh makan? Gigi. Itu loh. Si Safra, sebenarnya kan Rantar tuh kamu cari tempat doang, kasihan tuh adeknya. Yaudah nanti kita cariin. Iya, bener ya. Tempat yang bisa dibuat anak-anak main. Ya kamu temenin aku selalu mencariin. Dengerin dong, outdoor, bye-bye. Terus temanya apa, cepetan ya udah waktunya. Bentar lagi udah mau ini, jadi kan mau siap-siap, mau apa gimana-gimananya kan harus disiapin. Oke. Itu apa namanya Mas Teguh tadi saya barusan mau tanya itu buat olahraga di sini ada deket nih taman Tebet. Ya udah jadi jangan alasan gimana? Lagi taman Tebet. Ya udah jangan alasan ya. Lagi kamu. Ya udah taman Tebet yang makan lu yang banyak. Iya. Yang baru kita olahraga. Makan banyak tuh olahraga. Cuma juga bohong makannya biasa aja kali, Pak. Cepetan dong, ayo. Semangat dong. Ayo kita stretching kita dulu. Kita mau diet nih. Stretching dulu. Hop. Apa mauku? Apa maumu? Mau kentut dulu nih. Ih. Ya gak apa-apa, olahraga kentut tuh sehat tau. Yuk. Wah, aku udah pengen ngecilin perut nih. Perut aku udah bapak-bapak. Biar tetap kelihatan muda, biar cewek-cewek naksir. Aja. Ayo, ngapain? Ayo lari. Oke. Okay. Lari udah seneng banget nih, excited banget karena kan Safi pengen banget gitu kan dia mau ngecilin perutnya. Ya udah aku nemenin dia lari. Seru sih, teman-teman. Aku bisa lari, semangat.
Capek. Lop. Kok kamu kuat sih? Iya. Bukan pada cewek. Aku mah biasa lah. Cewek tuh gak kuat. Ayo. Duh. Aduh. Cie lagi pacaran nih. Cie. Udah aku kamu gangguin. Kamu ayo kita lari dulu. Aku mau gangguin orang pacaran. Cie malu mbaknya. Halo. Kok tangannya kenapa tuh? Jatuh. Kamu jangan jatuh naik motor. Iya. Jangan jatuh naik motor. Kemana? Jatuh hati dia aja. Jatuh hati dia aja. Pinjam dong sepedanya dong. Kakak capek nih. Pinjam dong kakak sepedanya. Cuma tambah lama ya capek juga. Tapi di taman tempat itu pengalaman aku juga ketemu sama orang pacaran. Ada juga pasangan-pasangan. Aku lari semangat. Tapi ujung-ujungnya capek juga. Pegel. Kok gak bisa ada kesempatan? Laper. Kok laper sih? Laper. Gak kuat. Ih kamu mah orang baru lari juga belum satu putaran udah laper. Yang makan dulu yang lapar. Enggak, laper. Kita olahraga dulu. Ya kan olahraga nanti keringetnya keluar, lemaknya hilang. Enggak. Yang olahraganya nanti dulu makan dulu deh. Ih orang belum ini juga. Ya udah orang makan. Lapar. Aduh. Kamu mah. Aduh. Pak ada makanan enggak pak? Enak aja minta-minta makan sama orang. Laper. Ini anaknya mbak. Iya. Aduh. Lagi main, berapa tahun? Ini 2 tahun. Halo, namanya siapa? Saskia Gotik. Tuh kita juga ntar ajak Ravatar kesini deh. Ya udah, yuk ah kita lari lagi. Taruh tapi makan dulu. Ah enggak, ntar aja makan. Ah aku lapar. Enggak, belum waktunya makan. Ya, kirain ada makanan. Makan. Yuk. Aduh, yang makan dulu dong. Enggak. Belum apa-apa udah capek. Wows. Hah? Aku haus, beli minum dong. Ya udah, aku beli minum ya. Aku aja deh. Ya enggak. Enggak bisa, kan kamu mau olahraga, kamu keliling dulu sekali. Sekali putar aku beli minuman dulu. Udah kecepatan muter, aku beli minum ya. Raffi, ayo. Aku pegel, capek, aku minta makan sama minta minum. Tapi enggak boleh sama Gigi suruh lari terus. Sok banget sih Gigi tuh. Aku tetap disuruh lari sama dia. Aku enggak boleh makan, enggak boleh minum, bener-bener. Aku udah lari berapa keliling ya, udah lumayan banyak. Udah capek banget, kepala udah cenat-cerut. Ini minum mana nih pesanan aku? Kok si Gigi tadi beli minum gak sampai-sampai ke aku? Gitu aku cari kan inisiatif, soalnya juga udah cepet naluri kita mencari makanannya kan udah lebih tinggi. Akhirnya aku nyari-nyari Gigi, nanya tuh ke ada anak-anak di situ. Lihat ini gak isi saya gak? Mana Gita? Mana? Ketoprak. Mana ketop? Makasih ya. Ya ampun. Kamu kok makan sih? Kok kamu makan? Emang kenapa kalau aku makan? Aduh minum aku tuh. Orang aku minta beliin minum. Kamu mah aku haus deh tadi. Ya bentar kamu biar lari dulu aku lapar. Buset, dia lagi makan ketoprak. Aduh, curang bener deh. Kesel banget, sedangkan gue lapar, lari gak boleh makan. Si Gigi lagi makan ketoprak. Kalau aku kan, ya gak apa-apa. Aku kan emang gak mau diet kayak kamu. Lagian aku lagi menyusui, jadi aku butuh nutrisi yang lebih. Ya kan kalau kurus juga makan perlu kali buat tenaga. Kan udah olahraga. Olahraga dulu selesai, baru makan. Kalau aku gak apa-apa. Mau. Gak. Ah. Enak. Not. Kamu mah. Enak kan? Masa aku gak boleh makan sih? Yang mau dong yang. Wah pada makan. Ini gak jadi lari emang. Udah gue udah lari gue minta beli minum. Dia malah makan. Ya lu Magi gak super. Gue dapat ini nih ya. Dari Twitter. Jadi gue punya challenge nih buat lo berdua. Challenge apaan sih? Orang gue aja lagi capek. Gue pengen makan. Ya enggak, ini permintaan fans masalahnya. Ya nanti dulu, gue mau makan dulu. Lu kasih gue makan nanti dulu. Berarti abis challenge lu baru makan, gimana? Challenge apaan sih? Challenge emang ini acara kuis? Enggak, kalau di sini dibilang
pengen ngelihat Gigi tuh belajar sepeda. Tapi challenge-nya itu lo ngajarin Gigi main sepeda. Ya dia nggak bisa naik sepeda. Nah makanya itu Gigi belajar. Ah lama gue nggak berani naik sepeda. Ya masa kalau marah Avatar ntar Gigi, ntar yang ngajarin Avatar siapa? Yarin bodoh. Ya juga sih daripada kau makan aja. Nah, mendingan badan juga, Bang. Mendingan kamu naik sepeda. Enak aja deh, tadi aku udah capek udah lari. Eh, Gatot, sepedanya mana? Udah gue siapin, pinjam anak kecil tadi gue. Hah? Ayo. Udah yuk. Gih, cepetan. Gak berani, gak mau. Ya Allah, udah sepeda udah siapin. Gak mau, aku gak mau. Gak bisa. Gue siapin sepeda dulu ya. Itu belum dibayar, aku toprak loh. Udah, nanti aja. Bang, ntar bayarnya bang ya. Ditantang katanya di Twitter dari fans, dari Rans, katanya pengen ada yang lihat Mbak Gigi tuh bisa naik sepeda, bener gak dia tuh kalau emang gak bisa naik sepeda? Wah gue langsung kan wing, daripada gue olahraga lari capek-capek, mendingan gue tumbalin aja istri gue suruh naik sepeda. Hei, ya, sepedanya? Kok sepedanya begini? Sepedanya kok begini? Eh justru ini Gigi sepeda cewek, tadi gue minjem sama anak kecil tadi. Gampang kali naik sepeda mah sebenernya, liat nih. Nih Gigi tuh gak bisa. Nah di sini challenge-nya. Aa yang ngajarin Gigi untuk naik sepeda. Ya udah cepetan aku di belakang. Aku gak mau dilepas loh. Iya udah. Enggak. Cepetan naik. Gua jagain Gigi. Naik sepeda doang kamu tuh masa gak bisa sih? Emang gak pernah dibeliin sepeda dulu? Enggak. Aku gak boleh main di luar sama mama. Enggak boleh main di luar. Gua ngeliat dari jauh ya. Lu cepetan. Belajar. Cepetan goseh doang, udah. Goseh. Tapi jangan dilepas. Iya. Goseh. Cepetan goseh. Cepetan. Digoes. 1, 2, 3. Aku diketawain sama anak-anak malas. Diketawain sama anak-anak. Enggak bisa naik sepeda nih. Sini, lo sini. Ini anak bayi, Gi. Cepetan, pegang. Enggak mau dilepas. Enggak mau lepas. Ya udah, pegang. 1, 2, 3. Ah, enggak mau dilepas. Enggak mau dilepas.